Hari ini kita mau coba prototipe ketiga dari finboard dengan bentuk yang hampir sama dengan finboard kedua dengan beberapa perubahan pada gear, kemudi dan lain-lain seperti bisa lihat seperti pada tempat ini. Finboard penggunaannya sama. Ini bisa langsung dipasang. Kemudian seperti yang lainnya. Kelebihannya yang sekarang adalah ini bisa dilepas, bisa kita kalau terjadi apa-apa dengan pinnya, ini bisa kita gunakan sebagai dayung. Jadi tidak tergantung pada finboardnya. Ya, pulang yuk. Ya, lagi enak.